termasuk investasi untuk Selawat sampai 10 kali Nika, paham gak? Nika, malah naik kantor berde dua derajat, berde orang macam Selawat tapi antena kosong, antena lepas setengah lepas. Pokok lain macam Selawat cuma ingat tradisi seperti adat kebiasaan toh. Ini kau lain kenjara cuma kenjara sekolah ini. Muhammad, lalala Muhammad, lalala Muhammad, lalala Muhammad. Ya cuma naruh agi-agi dekat orang toh. Agi-dek. Lalala Muhammad, lalala Muhammad. Terpaju tang sekol, tang pencong, paman lagi. Ate nak tak pati ungguan. Engkau lagi ya, tapi orang. Nomor dua, orang si macam Selawat, mulai kelabat niat engkau karena lebur ke Kanjeng Nabi. Engkau termulja ke Kanjeng Nabi. Engkau teruk melakukan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mun sene kesambian, sampean maca sallallahu alaihi Muhammad sekalian. Allah maca aki selawat kesempat 10 kali. Jadi mau telur ratus kali. Enggi. Kornia tersambian karena kenika. Pas sambian yang baca aki selawat di Allah berapa kali? Hah? Coba. 1000 kali sambian. Yang baca aki selawat artinya. Sambiannya ke ikasih di Allah. Ikinibur di Allah. Iterima. Panjang dengan tinggal Allah. Jadi nikah maulana mahabbah. Nikah sampai kudu. Pun apa? Ngangan-ngangan. Cik Kanjeng Nabi nikah. Kemuljaan na ingat siapa lagi. Tidak. Ber nomor dua Kanjeng Nabi. Panikah sejati jalaran berdana makhluk sataja. Panikah. Ber maksati rahmatah makhluk kapi. Mohon sebuah Kanjeng Nabi. Okey. Nika sobung agama Yesus, sobung kau lah sampai maca sahadat, sobung. Mila naik kantor, terang ngaji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Uribat alaiya a'malu ummati fawajadtu minhal maqabula wal marduda illa salata alaiya. Engkau mateh. Hatina di dalam alam barzah. Ariya kelakuan natang kau tentang umat dia tapi elaborasi kang kok ni malaikat. Buat tengku pingko sebulan, senyai ano, sebu ano, bu serina ano, tapi elaborasi. Elaborasi berde amanlah saya terima, berde saya tolak. Ni Kanjeng Nabi ni, saya lapor ni. Ya Gusti. Ah ni kak orangnya mana Haji Era mbak mana ni? Haji A. Nika amala sa ano nika eh ano diterima budi saya tolak amala illa salat alaiya angin maca selawat kang kok kepi diterima jadi sambian sampai terang lagi kantor kullul a'mal fiha al maqbul wal mardud illa salat alaiya fa innaha maqbulatun ghairu marduda saya tolak selawat sampai Nika Kiai Zainuddin Mojosari nganjuk pulau ini habis. Nika anak debu. Bagulah. Tapi kelakuan itu ini ada riak. Jadi terima. Ini riak ingin dilemuang. Kejepot siji. Maca selawat. Kalau maca selawat kepingin dilem dari orang. Diterima oleh Allah. Ini keduri raja depan. Kata selah. Paham ya? Di perkara pada orang yang merasa keberatan menerima keterangan kula boneka kita mana apa dia orang bebas nih ya. Tapi si partai aja tau ya tambah lebur sampean ki tambah lebur melana cantai terang lagi kangkui pembagian kula beri nika masuk dalam kejahat pambur kule sanggir orang aja zayyinu manazilakum bisalati wal Quran. Beriin pepaes bungkona beun diri ya.
gandane bung kono beun diri ya. Beriin pajangan bung kono beun diri ya. Berikan dekorasi cara makan. Eperate bung kono beun diri ya. Kalau berdua. Bissalati kalau bermaca selawat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Quran bermaca Quran. Jadi compoan orang Islam se termasuk dalam hadis menikah termasuk bungkus najan tabing tapi ngelebih istana mengguna Allah mengguna Allah mengguna Kanjeng Nabi ya. Sana jalan bungkuan apun para rempah tapi genika indah Allah ingat istana ya jadi ya asal ibrik pepaes orang yang saya mengkuni jiri-jiri ahli maca selawat di Gusti Kanjeng Nabi dan ahli maca Quran pojok memang sambian masih sambian bungkuan coba tindera coba ya bersetatke coba ya bersoreng. Tapi engkau terlalu tanggung kori ya. Ya bos Allah. Bagus. Yang kep malaikat. Bagus. Lampain jabunuh Kanjeng Nabi. Zayyinu mana zilakum. Beriin papaes. Bungkona baan. Bissalati wal Quran. Kalau bermaca selawat. Bermaca Quran. Amin yang kata pas ibagi. Dalam macaran abagi bernikah. Salawat etragi keneng nama cah. Ya jadi ya kenangan-kenangan saya pacet pada keterangan dari hadis-hadis keterangan ulama-ulama. Mau pacet diri ya pada keterangan baca salawat. Cek gantai lainnya. Cek baca Quran, cek baca pemana pada keterangan baca salawat, dia baca salawat. Apa mana? Contoh. Setengah dari etragi. Aksiru minas salati alaiya wala siyama yaumal jum'ati wa laylataha malam jum'at biare jum'at ini kekeneng nak orang yang menerima banyak amat keselawat ini kekeneng nak pun berada hadisnya ini dan ini kecil kerti lain nak mau selain kekenengan saya tertentu lagi jadi ya maka Quran seperti baca nikah berada saya senikah. Tetapi tamtu Nabi Saos langkung saya wayam bagil iktaru minat tilawat wa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yuqassiru fi dhalik illa mahrum mabunya maca Quran dan maca selawat apa bareng mon bisa dua-dua nggih mon orang jadi tak ngelakoni jadi orangnya mana tertutup pintu nuraninya. Qala Ibnu Hajar fi syarhil Ubab Imam Ibnu Hajar adabu. Tilawatul Qur'ani moco Qur'an. Hiya zikrul am. Jadi zikiran yang bersifat umum. Alladhi lam yukhassa biwaktin. Saya tak ditentukan oleh waktu. Au mahalin atau kenangan. Jadi. Nikah. Qur'an. Baca setiap waktu Qur'an nikah. Kenang nama cinta. Apaan? Bacaan selawat ikam masih paling beda nasa setau malam Jumat di hari Jumat. Imam Nawawi nerangaki beda ehasiana kitab Ibahul Manasik langkong-langkong menabi orang ziarah dek pesarek na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panik mulai napa sampai dapat ke kubur coba sotok ni kenengah di sambian siang ke haji di ziarah ke pesarek na Kanjeng Nabi mulai berangkat dari Mekah atau dari Jeddah nggih sampai ke Madinah ke pesarean coba selawat. Nah, selawat ini kenapa? Mungkin mau sebalik pandang gua lawan oneng motor tangki. Beda dua model. Setong Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau tau sabri sayyidina korneroki kan Nabi tak kenapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor dua, saya baca kula sambian nikah. Sallallahu ala Muhammad. Kan baca. Terus, menik Arab menyiat ziarah nang Kanjeng Nabi. Kutu nambai boleh. Nambai babunya.
malam Jumat juga kita mabunya. Nika malah terang aki kanto bi Ibnu Hajar nika. Al-zahir anna al-iksar min as-salati was-salami alaih fi dzalik afdhal min at-tilawah. Malam Jumat mabunya maca selawat lebih bagus daripada maca Quran. Mada ya cerob badan nafsi. Memang ada perintah dari Kanjeng Nabi itu. Jadi begini, di mana ada waktu tertentu, di mana disuruh banyak baca selawat, ya selawat lebih baik. Tapi kalau tidak ada begitu, Quran yang lebih baik. Apun. Ini kantor, ini terang lagi boleh. Kita perlu catat di kode sambian, ini mau yang pembagi. Man salla alaika terang aku hak wa hakun liman sallallahu alaihi alla yu'adzibahu binnar. Nika buana mo sampean sampe baca ki selawat di Allah, nika sampean tak bakal siksa neraka. Nih. Malana nika fadilah-fadilah ni. Nika ta terang aku. Wa min hadhil haythiyya anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam idza kharajat min fasiqin kanat afdal lahu min tilawatil Qur'an. لأنها شافعة له في رضا الرب وفي محق ذنوبه وإدخاله مع زمرة أهل السعادة الأخروية. Orang maca selawat Gusti Kanjeng Nabi lamun keluar dari orang sebanyak tuh sana orang fasik sing gak perlu sampeane kena iki tinggallah orang sing aroma sebanyak kelakuan dosa hujan barang haram maksiat benar punya yang aku lihat sampean ini kayak sebuah langkong saya mah punya macam selamat apa-apa terang lagi sebab orang macam selawat selawat jiriah bisa beri syafaat ngeringan lagi supaya beran oleh ridhan Allah mon sampean maju tibi karena sampean tak tetapi syarat ngelakon itu sah makan haram pun walau hasil cemacem tinggi. Nah, pas ke Allah, aku tak terima ya Allah. Supaya dia terima adalah selawat kebenderi. Ini kah? Ketimun orang aroma sahabat punya salah. Montero ibadah nak banyak ona amal lah terima ya Allah. Apa banyak mereka selawat? Ini kah? Ini kah selawat bisa menjadi peringan. Wa fi mahki dhunubih. Buat kaku ngelang lagi itu sana. Wa idkhalihi ban orang jadi kelaban oleh syafaat Kanjeng Nabi maca selawat apa masuk de golongna orang-orang se oleh kebahagiaan akhirat. Paham ge? Aneka. Dadi neka selawat ni kependorong. Pendorong kang simulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Bu. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat Qoriya kanggo orang sing nglakoni dosa raja-raja dari tanggungan. Dadi pasera-pasera sebunya aroma satusa. Tak apa jeung pan berempat polo taun. Oning mate oring, oning azina, oning ngeco, oning macam-macam dosa iki paman iki. Sobung alat. Langkong sae kanggo sini kan. Mak ibu buka labang. Ini kita keselamat. Walaysa titilawatu lahu kadalik. Mohon maca Quran kan punya orang yang punya susah mana tak. Sekarang mau masih ni coba. Ba inna wa in kanat afdal min salati alaihi ala nabi. Ba inna mahallul qurbi min al-hadratil ilahiyyah. Sebab Quran jadi ya, maca Quran, senajan maca Quran jadi lebih utama kan yang maca selawat, rambut. Mereka penting maca Quran, maca selawat, kayak masih lebih rajin. Quran, jadi Quran ini kesempatan sahurup, dikejar berapa? Ini kasih jenak Ali, karena Allah wajah ada bu. Mohon bahan maca Quran. Nah, lekana apa aja? Karena apa aja? Mungkin, pas maca Quran. Arwa ba'an maca satu huruf itu jauh sekat sebenar huruf dibaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa huruf ini? A. Betul. Alam dua. H. Belum. Seben sehuruf second. Coba bisa bisa baca pete H ini kan perem pegejar deh gitu kan. Tapi kalau eh baca eh dalam sebab. Ini ke second setiap huruf 50. Mon elowar apa jam? Mon sampean awudu tiap huruf sekawin. Mon sampean maca Quran tandi wudu. Tapi kita tahu tak ada Quran nah cuma maca seneka. Bismillahirrahmanirrahim. Aku roh bahaman lagi. Tapi batal tak wudu. Kepak Arab dikongkong ngaji Quran. Pudiyum ngentut. Abu Dhabi boleh dok rembar punya Allah kadung. Ya sudah macam. Lagak isya. Karena macam Quran tak diudu. Tiap huruf. Sepuluh. Jadi kalau punya wudu di luar sembahyang tiap huruf segeme. Okay. Mon tak diudu sepuluh. Mon e baca e dalam sembahyang. Sekat. Ini kejahatan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ini kejahatan kiai wafilah mi'ah 100. Kalau saya mandi kejahatan Sayyidina Ali nikah. Oke, sudah 100. Kejahatan saya. Kalau saya mandi sekat. Apa sahabat bah? Soal yang macam Quran lebih bagus dan empong maca selawat maksud di setiap apa ibadik orang saya banyak dosa ruah lebih baik baca selawat. Kenapa? Sebab orang baca Quran itu adalah mahallul qurbi minal hadrah al ilahiyah, jiria nyabis ke Allah pada yang ke masjid jiria. Coba aku tanya coba. Masjid ini bener lebih utama tempeng langgar ada bertempeng bungko. Oke. Bungko ada sampean di masjid kama bagus. Kita bener waktu ke masjid ya. Tapi sampean banyak teman cok. Pantau teman cok. Pantau tol kemeng. Oke. Pancel lo tewunya. Pau ke masjid sampean. Darma kira-kira gini. Saya tak saya gini. Tak saya, Pak. Abu Bakar sampean dorma mau cerita saya. Masjid pun dia boleh mulia seluruh dunia. Bermun sampean masuk ke bungku dan sampean celut melolo sokona taman cuma melolo bau keme apa ruan punya doro terserah sampean. Tapi mun sampean ke masjid kita resek ke gini kan cagal pokal sampean. Kira betul. Pada begini kah? Mun punya dosa nak ajak macaan Quran. Mun buat terroy terima, malah saya kau cakap lagi jambat. Buat maca Quran tak ke tanah ngabe najis. Ate na najis, mata na najis, kepunya najis, mata orang pun azina pun berapa kali mbak. Alhamdulillah lagi. Saya maksud tu saya dosa raja, ki. Mun pun kiri cerut melolo, kawan cium melolo bah. Wah bang aja Quran buta ban tersebut jira. Padan orang tak celot masuk ke masjid. Pas kenapa sih pas selawat? Nah, ini kameran kan terang lagi. Mondari orang fasik langkong bagus. Maka selawat. Walau ya hello lima yutlah budalik. Orang sekitar resik. Tak saya pas masuk masjid. Ini kayaknya ul adab. Sandi tata keram begini kah. Mas entar ke masjid. Pangakui sepatu. Bik sandal. Terlaki. Bada orang masuk ke masjid. Loh kenapa dilarang? Ini sepatu saya, sepatu bata ini baru beli saya ini. Harganya ini 7.000 ini. Sebab ini masjid ini muljah. Jadi saya beli sepatu yang muljah. Ini 7.000. Bayang kui masuk ke masjid. Ah, nanti dulu tuan ini kak. Itu punya jalan tunggu itu. Mari kami buat-buat di tanah itu. Oh, mari buka-buka saja. Ah, tidak bisa. Ini saya menghormat masjid. Hormat apa itu pada sepatu hal itu? Apa oh, tempat saya tak ada batuan? Tak kening ni. Paham ke? Kita sebenarnya ngetek.
Ini kayak nyamet orang tata ceramah. Karena apa? Orang yang ngelakuin itu sah aja. Kini keungkulah. Yastahikku minallah al-la'na. Wa tarda wal hirma. Ungkulah orang yang ngelakuin itu sah. Melanggar tak tahu bajang. Ngelakuin itu sah. Jadi ungkulah berhak untuk mendapat laknatnya Allah. Berhak yosir bi Allah. Berhak dibin efek jauh dari Allah. Nah itu tiba. Lor nyelor mak menyemak. Ini kita harap nikah. Eh? Melalui kata terang hati. Fakaifa min hadha sya'nuhu min al-fuski wal-kuruj ala awamirillah ayyanala sawaban ala tilawah. Darama orang yang sepasik. Terang-terangan ngelakuin itu sebunya. Di melanggar kelapan nengit. Pada Quran terolah kejaran makasanya. Oleh dia. Malah oleh orang saya seolah-olah tapi sebut orang ajar dari orang ini. Paham lagi? Kada pun keetar. Wabiza takunu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman hadha sya'nu afdalu min at-tilawah hatta ya'zana Allahu lahu bil khuruj min fuski wa tawbati. Mulan selesaikan ke orang yang sebenarnya. Pabunya maca selawat. Sopaja dengan maca selawat panikah tibin. Oleh syafaat selawat du'ana selawat. Sampai kanjeng Nabi sampai Allah abri izin orang panikah yang pecah dari dosa. Nekah insya Allah Tuhan Maulana maca selawat, maca selawat, maca selawat. Nekah keterangan kaula mengenai selawat langkung-langkung kang kuya para kancah-kancah kan gula motor leres bisa os eh? Nekah terus terang bisa os pasera orang ya ampun ngamalaki zikrul wafilin nekah pun berada buat kaca ini eh? Berada baca fatihah oke okay. Pas baca apa kaca? Astagfirullah, okay. Mari istighfar apa napa? Selawat. Dan ini kagulu nyokon, okay. Mon sampean tak bisa apolong. Kantoh malam Senin. Sampean sudah jendik kibian, kagulu nyokon aku ke sampean, okay. Sepecet kancu, sepecet bebur ke dikur. Wafilin, becemunya ini kisah, kisah paling punten senikah, okay. Seminggu sekalian, senikah, senikah, becah, patik hati, men. Ano, masya Allah. Fatihah kaisa kan ibu itu sebenarnya tinggi. Berapa kaisa? 100, kulaku telah polos terus kaisa lagi. Nah, seminggu sekalian kulenya on pas macam sini. Langkong sampurna umpama sampean bisa lagi, mau bisa. Malam seminggu sekalian nih kan. Macam Fatihah 100 sekalian. Neng-neng pas macam ada pun tak usah ilah hadrot kibon si pun sampean tak faham tapi mon faham kibon aja gini kan ilah hadrot gini kan kan gue ada gak isa ah baca solin betul dibi baik sing 100 si mare pas terus tak usah napa-napa nyajuk astagfirullahaladzim 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 sing berempah 100 timpun mare sallallahu alaihi wa sallam berapa? 100 mare la ilaha illallah pon mare pon ini kawan tau sama macam-macam pon oke? Oke? Ini kawan bisa coba lah pon ini jadi sabtu seminggu sekalian insyaallah mencoba sehat ke orang salah betul tak tenoro thank you lah jadi kalau nyawa menemui bisa seminggu sekalian. Mau apa-apa ada kaca saya? Tinggal gue lecah pun malam. Aduh. Masya Allah. Jadi apa-apa lagi? Sampai siang. Kalau bolong. Pasti. Gula-gula. Pas siang berapa? Segeme. Pas sore berapa? Duh bolong. Mari-mari berapa? 15. Mari isya berapa? Mari sebolong. Pak neng-neng sampean. Baca sebolong. Totopan. Kata ini. Baca sebolong. Cepat. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kamu bisa lakukan sabun malam sekelangkong. Amin. Sekelangkong. Lagi binek. Lagi binek. Senajun sampean head. Kening. Pun.
Insyaallah pun, insyaallah kita dah berhenti boleh. Moga-moga jadi kebaik. Terang gula malam makan nampak tak nak kong. Sampaian mohon pun emo dah jawab Allah. Jaksa makmu ini kan. Sedang Allah bi malaikat baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Sa'unguna Allah ban malaikat tajiri kafi. Yusalluna 'alan nabi. Maca selawat ke kanjeng nabi. Pas setia. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang iman. Sallu. Nah, Maulana buat macam selawat dia. Allah lah macam selawat. Malaikat lah macam selawat. Mama entah macam selawat. Nah, mun emot ni kata sama sama lebur pesan. Okey. Ini kan setau. Nomor dua. Kau lo terus terang bis kau. Nganjuraki mulai makin. Mulai makin gula bengal nganjuraki ke masjidengan. Saya rasa ampun. Bisa. Perocaknya cakah laki atau begini saya teroh maja dalail sore sore melebur ke dalail okay? Boleh makin ngatur ya ini pasir saya hajat nama laki dalail sore ngatur nabi kula okay? Tinggal deki tinggal sore ikulah bentar ada remah deki okay? Supaya sambian bisa nama laki dalail okay? Makan ampun apa orang ini kapan jenengan pasti rasa kesokan lagi dalail dari Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jazuli emot putan kira kita gelap nah ini kan sampai terang lagi bodo riwayat-riwayat lain nah, punya non nah ini fadilah lah selawat okay. Ini kedua anjuran gula ringkas boleh beli tak boleh sih gulanya mana pada pak ni kah jamaah-jamaah sih ini katakan saya dari kelompok, mumbul, dari arsesa, dari mantaman. Pak Berutkan ini lagi. Mulai makin esok on. Saat saja kanca-kanca, sehingga malah ke zikrullah gilin. Tong setengah kanca. Sopaja maca semarena. Maca fateha mare isa. Saya sebolok. Pasang. Bung! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teng 100. Terus nyebut sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ping terus terus la ilaha illallah la ilaha illallah ping marem pon marem pon kon bebas kon tak usah cemat cem nak bawa kon ki kewan satu mesti bisa mati saya macam ni sah tapi mon tak pon sini cemar marem pon ki upama itu amma macam pon segala pernah pon gama bayi lekar gerdu engki. Engki. Ya, nang-nang sampai. Aduh. Masih tak sahai. Aduh, sebuah apa tak sahai. Kini pun sampai pahamang mah tak sahai. Atau buah ada tak sah. Matai lakar. Maka sampai report melulu saya entar ke lakar. Akhir lepas pada kebi besar. Salah letak ke lakar. Rampun tak macah. Dari karena mang-mang. Jadi kalau makin negus saya. Boleh si nagung. Ini kecara cahaya. 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 Sampai ni jamin, gue lah ni dalil lah ni kak. Orang macam ni, gerdu. Asa. Buat saya. Ajaran, saya. Gue lah kan orang yang sebenar macam ni. Dari, saya kak macam. Sebenar esya, gue lah kan macam ni. Sampai ngomong jali. Dasar orang kaki, malah pasar. Mungkin. Kan gue dah rasa. Nah, pun tak beli tu boleh. Jadi sampean. Macam gini kan mak pon emang kaman. Dibokon korbek bangsa deki wajib dalam biskup. Tepan iku biskup. Jendera apa coba dihako. Astagfirullahaladzim. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kopan iku biskup. Gila. Jadi sarang kali lu ke diska. Gila bekerja kaya rena. Tekara patus gini. Jadi ini kak. Tapi emang sampean cuma. Mbak mana. Rumah sakit saya. Tak pernah apa. Pokok rumah sakit saya. Sabar saya. Mau tak butuh pak, ada lah pun cak rekan rekan apa kan lo cuci baca Quran tak butuh ni ke kejar tu pun lo percaya nyamak lagi. Mungkin mana tanya si Abdul lagi mesti nak buat masjid abu tu apa aja bang tu ke baru pas nundo sini kita tu mungkin sampai nak detik ni kan pas tamat kita sampai nikah. Nun, ini tahu ni.
mun sampean tak bisa saben malam nek siarat iki. Mun tak bisa saben malam paling punten seminggu sekalian. Ya mun seminggu sekalian iki tak ngobrol. Ya pencetak mana sampean nek. Sore namun perlu menak dungi ya pani ati kuwi nek iki. Di paling punten seminggu teka. Kula nyon mun seminggu sekalian petepak malam Jumat. Sebab ada dewu ki lho. Nggih. Bapaknya maca selawat kasi. Kok Lailatul napa? La siyama yaumal jumu'ati wa laila. Bapaknya cebu. Lebih-lebih malam Jumat ban are Jumat ban malam Jumat. Nomor dua seperlu ya terakhir pula makin norok-norok nganjur lagi waduh kacanya kan cepat-cepat ambil kesangkupan dan ambil kesokan kangkul maca adalah tiga leke menbedakan kesel maca adalah sore maaf betawi boleh deh emang deki sesuai cara-cara nah satu terus lagi mohon tidak ditonton tengkau lah moga-moga oleh panjenengan oleh saat kanjeng Nabi banyak kata orang yang mulai makin maca sallallahu Muhammad lah buat mecek niat dulu sampai yang niat jok perok kejurut maca salawat jok niat perok kejurut jok terok manfiyah doa nak jok nang nang bayu ok sampai yang niat tak cuma terok mulia kanjeng Nabi pun sebelum lain engkau oleh gencaran tak oleh gencaran dina for engkau mulia kami lagi ini kan niat tapi jelas sama panjang mau niat mereka pas kongkuan sekalian sampean macam selawat Allah saya macam di selawat sama 10 kali itu jaminan dari pesan di Nabi ini ke tujuh jadi mau sampean macam telur ratus kali kalau mau niat mereka berarti sampean ibu cakap selawat ya Allah berapa kali kalau ibu saya rasa tak ngiler saya rasa tak teruk, nanti. Aduh, mun orang pun diberi kasih salawat ya Allah, insya Allah. Sejahat-jahat orang, sedih bagus. Eh? Mun dikata sengkula, banyak gula neka niat nasihat aja menotor sambian pun. Tem, gula neka cuma isor orang, gula neka soro medepan sini ke sambian. Jadi gula neka cuma rosoruan, eh? Banyak harapa gula sih ngucap sini ke neka. Eh? Gula neka isoro, ikon pakpon, gula titik ikon pakpon. Cuma medepan, eh? Ya, maksud kita dia mau emakai Ahmad tu. Ya, jangan jangan saya pecah gula benda ni. Ya, gula. Oh, leh soro ni dah, soro muda pasti nak kesambian. Okay, dia macam ni kah? Langsung. Orang lebih nak gula nyaman. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, lagi. أستغفر الله العظيم أستغفر